Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada sore ini kita akan belajar bersama-sama untuk membuat perbanyakan tanaman pucuk merah dengan stek pucuk. Tanaman pucuk merah ini unik karena meskipun tanaman tahunan, tapi bentuknya kompak asalkan teman-teman rutin memangkasnya dan ujungnya itu selalu merah sehingga bagus untuk dibuat sebagai pagar. Untuk memperbanyak dengan cara yang mudah adalah dengan stek. Maka marilah kita mencoba untuk membuat stek pucuk merah. Yang perlu disiapkan adalah tentu saja ini ujung pucuk merah ini. Yang kedua, gunting pangkas. Yang ketiga, media. Media ini bisa menggunakan tanah yang gembur, poros. Setelah poros maka ditambah pasir dan juga sekam. Sekam biasa bisa juga atau sekam bakar. Kemudian cup ini sebagai potnya dan jangan lupa cupnya harus dilubangi bagian bawah untuk pengalirkan air. Terus bawang merah ini sebagai satu tumbuh alami kita pakai ini tadi. Kemudian plastik yang agak tebal ini kira-kira ukurannya 17 x 25 cm. Dan yang ketiga adalah karet gelang untuk mengikat plastiknya nanti. Oke. Sekarang akan kita mulai ambil pucuk merahnya di ujungnya lalu kita pangkas gini. Bagian bawah kita hilangkan. Ujungnya tidak usah dihilangkan enggak apa-apa. Jadi daunnya masih utuh. Kemudian bagian yang nanti akan kita tancapkan itu di sayat pakai pisau yang tajam. Kemudian ini kita oleskan atau kita tancapkan pada bawang merah yang berperan sebagai sat tumbuh alami. Ini kata petar, kemudian kita letakkan dulu, terus kita menyiapkan medianya. Media ini tadi adalah media yang poros. Karena ini masih kering, maka nanti akan kita sirami dulu. Nah ini kira-kira ya sekitar ditunggu sampai beberapa menit terus diambil. Ini sudah tercium bau bawang merah, berarti saat itu sudah ada di sini. Lalu kita tancapkan seperti biasa gini. Kemudian karena ini media masih kering maka harus dibasahi pakai air biasa. Kita siram sampai penuh. Tandanya penuh adalah ketika air mulai mengalir ke bagian bawah, menetes lewat lubang. Nah ini sudah penuh. Kemudian sehabis ini kita tekan lagi supaya tanamannya tegak. Nah ini, terus hati-hati. Ini karena kita letakkan di sini dulu nanti untuk mengikatnya. Hati-hati. Kita sungkup tanaman yang masih kecil dengan pakai plastik penyungkup untuk menjaga kelembaban, jangan sampai nanti kering. Nah, tadi menyungkupnya pastikan bahwa semua daun atau semua ranting yang ada pada pucuk merah ini tertutup semuanya ya, seperti ini. Lalu bagian bawah karetnya diletakkan atau dipaskan pada, nah seperti ini. Tadi saya sudah membuat tiga, jadi pada hari ini kita membuat tiga ini, 1, 2, 3. Kemudian setelah seperti ini, teman-teman letakkan stek ini di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung, tapi jangan di tempat yang gelap. Maka tempat yang paling baik adalah di bawah naungan. Letakkan di bawah naungan dan selama ini teman-teman tidak usah menyiram karena ini masih lembab. Lalu kita tunggu kira-kira 1 bulan dari sekarang. Kemudian saya akan melihat hasil dari apa yang telah saya lakukan sebulan yang lalu ini. Stek pucuk merahnya kira-kira sebulan yang lalu. Nah ini bintik-bintik air tanda adanya penguapan dari daun sehingga menempel di
kerudung plastiknya. Sekarang akan coba buka ini. Ini karena sepanjang lalu. Terus akan saya cek apakah ini sudah muncul akar. Dan ini sudah kelihatan ini. Akarnya ini sepanjang lalu kelihatan ini. Supaya yakin bahwa ini memang betul-betul akar dan bukan tempelan, maka saya akan mencoba untuk membukanya. Nah, ini kelihatan sudah muncul akar, berarti stek ini sudah berhasil. Saya akan coba lagi yang kedua, mungkin ini ya, ini juga hasil stek sepanjang lalu, kelihatan masih segar. Dan ini akan kita coba untuk buka lagi. Ya ini teman-teman, ini tanda bahwa hasil stek pucuk merah sudah berhasil. Kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman bisa mengganti pot dengan ukuran yang lebih besar lagi. Medianya bisa sama, kemudian setelah itu diganti pot yang lebih besar, kerudungnya dilepas dan letakkan di tempat yang kena cahaya, tapi jangan yang langsung sehari penuh. Bisa yang pagi hari, kemudian nanti setelah sudah mulai muncul semi atau tak baru, barulah kita taruh di tempat yang terkena cahaya langsung. Demikian latihan untuk membuat stek pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.